Di belakang nampak macam profesional, cakap cuma kutuk kerajaan. Nampak padahal profesional dah, bukan nangguk ikan sila lala baru main scuba dalam laut, main betul-betul karang, kejap di Maldives, kejap pergi dekat apa benda ni Australia. Nampak tak lekat negara, keluar negara tak mau. Nah, jadi cakap tok guru kat tangan gitu. Nah, pilot kapal terbang nampak 90% penyokong perjuangan Islam. Bawa Malaysia je, bawa sokong dia kuat sangat. Nampak? Ha, ini maknanya kita kena sedar, menunjukkan kita semakin bangkit. Bangkit bukan untuk merebut kuasa, kerana kita nak pitiman negara dok. Kita bangkit atas arahan Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu manusia di dunia. Kamu tak boleh duduk saja. Kamu kena memimpin. Kamu kena bawa hukum-hukum aku. Apatah lagi, jikalau kezaliman berluasa dalam negara, maka kita sebagai khalifah akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka kita tak dapat tidak mesti berkuasa di atas mana-mana saja bumi, di bumi Allah ini. Tak kira daripada kutub utara sampai selatan, kita mesti berkuasa kerana kita orang Islam adalah khalifah fil ardi. Kita lah orang yang akan menang. Kita akan memerintah, bukan memerintah untuk mengenyangkan kroni anak-beranak kita, tapi untuk memenangkan agama Allah. Dalam kehidupan kita seharian, macam-macam kita tengok masalah. Oh, susah hal ini, susah dulu masa duduk alik ni senang sikit. Lini bayang duduk alik tu guru susahnya. Duduk mu seorang susah, susah belaka. Sebut lagi dalam dunia ni negeri susah. Tak ada senang dunia. Nak senang belaka dalam syurga. Makan tak terok. Nampak? Jambang tak ada dalam syurga. Masa apa negeri senang? Ha? Kita duduk ni negeri susah. Nak boleh ke beranak? Allah, tunggu Tok Bidang. Lalah Tok Bidang beranak. Ha? Dah beranak anak pula, susah pula. Doktor kata anak nyakit kuning. Ha? Wagi kat bersih. Nak boleh ke besar pula, dapat dia 3 tahun, patah kaki, panjat pokok ubi. Masuk pula, cakap ada jejah skala rendah, nyakit denggi pula. Susah sama dalam perjalanan kehidupan kita. Nampak? Kalau kita kaji, tu lah, hakikat hidup dia ni, susah. Dah besar dah pula, nak boleh kerja, susah pula. Nak cok biasiswa, kena jumpa JKK. JKK kata tak boleh cok, pasal ayahmu orang hijab. Ha, dah boleh cok tak apa, aku cok jaku atas kepala mu. Dia ingat cok tu hak dia, maknanya. Kalau dia pinjang, mana-mana orang minta kemudahan dan dia layak, mu kena cok. Nampak? Kalau tidak, mu menahan hak orang. Bila tahan hak orang, maknanya mu rapah hak orang. Bila rapah hak orang, mu gaji buat apa? Mana hidup kita penuh dengan kesusahan. Nah, besar dah. Nak boleh kerja pula. Satu hal susahnya. Abi kabel tak boleh juga. Boleh kerja satu hal susah pula. Apa pula susah? Nak bini. Susah pula. Lepas ni, ramai tu orang puan. Tahu dah, mak tak kenang. Ayah kenang lah ke dah. Susah pula. Nikah dah. Susah pula. Apa? Masalah pula. Pasal bilik tak cukup. Ha, boleh nikah pula dah. Boleh pilih rumah sendiri pula. Susah pula apa? Bini pula alohan. Tak boleh bau asap motosikal mutoh. Tak boleh bau laki mutoh. Saya boleh bau titis. Tak mutoh. Ha, hidup kita penuh dengan kesusahan. Mana sabar kita hari ni masalah esok selesai. Hari ni masalah esok selesai. Jadi itulah hakikat. Nampak? Jadi kalau ada susah, benda-benda yang mendatang dalam perjuangan kita, kita faham dah dalam dunia hidup bukan hidup senang, hidup susah. Senang eh dalam syurga jadi. Dalam dunia ni tepat balas dah. Tok Imam pakai Ferrari eh. Tok Bila pakai apa benda ni? Arwah eh, yang mahal. Ha. Tapi penyanyi-penyanyi yang derhaka kepada Allah, puak-puak zalim duduk tipu wang rakyat, harta berjuta-juta Tuhan wis senang. Pejuang-pejuang kalau di Afghanistan diburu, dibunuh. Di Kashmir, tak diseksa, letang atas tanah, titik dengan berdi yang dibakar. Berapa? Juang Islam. Menunjukkan dunia bukan tempat balas Allah subhanahu wa ta'ala.
supaya kita sedar khususlah kita akan tepuh masa akan datang adalah ujian Allah untuk naikkan martabat kita, kerana Allah nak bertemu dengan kita di akhirat nanti sebagai orang-orang yang telah berjaya menempuh ujian. Jangan kita tewas sebagainya saudara mara kita ramai hak tertewas dengan berbagai-bagai perasaan ragu dan syok. Setan cocok kot luar, kot dalam, manusia lagi yang bertopengkan manusia pada hakikatnya setan. Macam-macam duduk gugat kita. Mu kalau rapat sikit dengan rapat sangat dengan tok guru tu, berat anak mu lagi. Nampak? Kita pun tergugat tadi. Dosa bimbang. Universiti yang ada dalam Malaysia ni, bukan hak dia. Sekolah, kolej, apa semua, bukan hak dia. Hak kita. Kitalah rakyat yang memiliki harta negara Malaysia. Kita latih kerajaan macam kita latih ahli jawatan kuasa sejik ini, supaya dia jaga harta sejik untuk maslahat, maknanya koriah masjid, bukan untuk dia. Nampak? Jadi tengok, Allah tengok kita, sungguhnya kita nak kepada kebenangan, sungguhnya kita nak kepada perjuangan ini supaya tertegak, Allah akan beri kemenangan kepada kita. Sementara kita dapat menang, kalah dulu ke? Tak kalah. Ni kita beripung pagi ni menang dah. Atas dasar kerana kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Firman Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang ikut Allah, ikut Rasul, maka sesungguhnya dia menang dah. Akan sebagai menang besar. Menang besar mana? Menang sehebat sehabis-habis besar kemenangan. Kita sekarang tak ngundi lagi. Menang dah. Kerana duduk atas landasan yang betul. Bersama dengan perjuangan tok-tok guru, ulama-ulama kita untuk menegakkan Al-Quran dan Hadis. Senyumlah sikit orang menang. Ini kan kalah kan, kalah ngundi. Tak marah kacok kan. Pagi kalah tengok muka munyuk macam ayam nak telur muka. Tak usah, kita menang dulu, kini dan selamanya. Nung, hak duduk lawan perjuangan, mereka kalah dulu, kini dan selamanya. Walaupun boleh projek atas dunia, neraka sedang menunggu di akhirat nanti. Warna pula neraka-neraka ni, politik tak terlibat ni dalam bab-bab akhirat. Cakap warna ni ni. Libat tak libat, Rasulullah kata. Allah pun kata, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Mu siapa sekalipun, jangan bersama dengan puak-puak zalim. Kalau pemerintah tu zalim, maka jangan kita sokong mereka. Sekarang live tunjuk dalam wata berita, dalam internet, siapakah golongan zalim. Dalam Quran kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak mahu berhukum dengan Al-Quran dan Hadis, iaitu hukum daripada Islam, hukum daripada langit, itulah golongan zalim. Maka golongan zalim sekarang keluar cakap seorang demi seorang dalam televisyen. Paling kata kita tak akan buat hudud. Kita tak akan laksanakan hudud. Kita tak suka hudud. Hudud tak boleh. Lepas tu pula kata kalau hudud berjalan, peranda negara kita. Itulah golongan-golongan zalim. Supaya rakyat Malaysia kenal. Bila kenal golongan ni lah golongan zalim yang telah tolak hudud, maka masih lagi bersama mereka. Allah jawab lama dah, fatamassakumun nar, pasti kamu masuk dalam api neraka. Bukan tok guru kata masuk neraka, bukan ustaz kata, Allah subhanahu wa ta'ala yang kata. Nampak? Jadi sebagai sepatu semangat kepada kita, nampak? Kita duduk tengah panah ni, oh panah lambat berhenti kuliah, kalau berhenti lalu dah boleh tandingan ngai pulak, ngai pun panah kau, panah sama. Nampak? Duk panahnya balik karang. Buka luar, buka baju. Duk tentang tengah rumah. Kucing itu molek, buang luar dalam. Baru duk panah. Ini sekejap. Allah nak uji kita. Panah lagi neraka 70 kali ganda. Dan kita tak mahu neraka. Kita nak panah dunia saja atas dasar perjuangan. Sekejap. Bersama dengan ulama-ulama. Baik. Cerita tentang orang-orang muda. Bangkit sungguh, memang bangkit sungguh. Kita tak cerita orang lain, cerita hal kita. Kita pergi mana-mana kuliah, orang-orang muda 80%, 90%. Hak baru ni di UIA tak usah cakap, mana orang muda belaka. Nampak? Walaupun dalam suat kabur, kata ada tangan-tangan roik. Tangan roik, dia kata. Sebab dia tak mau pergi kita kuliah di masjid. Masjid UIA ni muat 6,000. Kita tak mau pergi pun masjid. Dia yang minta, satu orang pelajar minta. Jadi nak minta, kita setuju pergi.
setelah setahun dia minta. Kita dah kata masjid mana-mana. Kau pandang lah. Kamu minta masjid lah tepat. Maka bersetujulah pihak jawatan kuasa mendapat kebenaran daripada UIA masjid yang boleh menampung 6,000. Hari ni juga kita nak kuliah. Kita duduk di hotel, kita terima mesej. Tak boleh guna masjid. Tak pernah guna masjid. Ha? Takut siapa gitu semua. Bukan pihak UIA, pihak luar. Dia tekan pihak UIA. Jangan beri guna masjid. Bukan kita nak buat himpunan PGU. Bukan nak buat kebangkitan rakyat. Kuliah saja, kuliah maghrib. Bak kelebihan ilmu. Takut dah buk-buk setan. Buat guna. Hati orang kata setan. Muka orang. Nampak? Hati perut setan. Nah. Yang heran joget boleh. Pada malam yang sama ada dua lagi program. Ada konsert show. Iaitu himpunan band-band rock. Mak lama-lama berkumpul pada satu tempat. Nampak? Untuk buat konsert. Tak ada masalah sikit. Mendapat kerjasama dan bantuan daripada pihak keselamatan. Siap mari jaga parking dengan jaga lalu lintas. Supaya tidak jam tempat konsert. Inilah kerajaan yang ada sekarang. Bertopengkan. Nampak kebaikan buat baik kepada rakyat. Mendulukan rakyat dan sebagainya. Mereka sebenarnya apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Bila kita ajak golongan ini balik kepada Al-Quran dan hadis. Ra'aital munafikina yasudduna ka'anka sududa. Barulah jelas bagi kita. Inilah munafik-munafik yang akan memberi halangan kepada kamu dengan bermacam-macam halangan supaya Islam tidak berlaksana di atas muka bumi. Munafik ni dia jalan. Luar tak nampak. Luar pergi ke Mekah. Zahirnya mengucap kalimah syahadah. Tanya puasa dia puasa. Tanya zakat dia bayar zakat. Tanya gebang dia kejol mu kejol kambing. Tak nampak duduk dalam. Tetapi nak nampak senang. Ada beberapa cara. Di antaranya Allah kata, Allah ajar kita, aku muajak puak ni, melaksanakan Quran dan hadis. Tak alam. Meh, kita ikut Quran dan hadis. Bila kita nak kenal munafik, kita kata gini, meh, kita ikut Quran dan hadis. Jom, kita laksana hudu. Kita buat hukum Quran. Allah sang dalam Quran. Kalau nak kenal hak mana munafik, pasal munafik ni dia nyamuk Islam. Nama Islam, IC Islam, muka Islam. Dalam kereta gantung sebeh. Belakang kereta stiker dia tulis ayat Quran. Dia nak kenal ke mana? Allah kata, aku ajak puak ni supaya balik pada Quran dan hadis. Maka kamu akan dapati puak ni, kalau dia orang munafik, dia akan beri halangan kepada kamu supaya kamu tak laksanakan Islam. Sekarang ni ke mana? Nampak tak? Puak-puak mana yang beri halangan supaya hudud tidak terlaksana. Takkah tak nampak? Nampak tak? Ada? Kita tak kenal lagi. Kenal tak lah. Maka inilah golongan munafikin yang duduk di mana pula Tuhan kata. Akhirat lagi. Hidarki asfali minan nar. Duduk neraka yang paling bawah. Ayah haji, neraka paling bawah. Ustaz, neraka paling bawah. Mufti, neraka paling bawah. Tok Qadi, patah neraka. Bawah sekali. Dah warna gitu. Padahal nang kali haji. Patak neraka juga. Warna gitu. Pelik eh. Nang kali hon, nang kali haji. 5G dengan kapal terbang. Sekali dengan jet ski. Neraka juga. Tak apa dah kan. Bersama dengan golongan munafikin. Salah neraka. Hon ni kita nak terang. Bukan nak cerita buat fiti. Fiti lah tau. Ulama' ni dah main fiti. Berapa ulama' dah main fiti? Pasal ulama' ni dia waris Nabi. Pasal Nabi tak main fiti. Kalau Rasulullah nak menang awal-awal, dia bagi fiti. Nampak? Dah ingat masa perjuangan dakwah Rasulullah awal-awal. Warna puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal. Dia bagi fiti. Jangan pergi kat Muhammad. Boleh fiti. Kalau mau ikut Muhammad, tak boleh sandaran air nak singgang kebun kurma. Kalau mu ikut Muhammad, tak boleh niaga di pasar Mekah. Dan ni berlaku tak gitu? Kalau bersama Tok Guru, tak boleh jual. Tak boleh kedah. Ni Abu Lahab, Abu Jahal moden. Kalau kita nak kenal. Yang sekarang ni,
golongan-golongan penentang Islam di bumi Malaysia.